Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, siang hari ini kita lanjutkan muat bibit durian yang tadi pagi sudah kita videokan. Siang ini alhamdulillah jadi dimuat. Ini kita mau kirim ke Citerep. Ya, bibit durian, buah sangking dan juga duri hitam yang ukuran 2 meteran. Nah, sebelum kita naikkan ke dalam truk, terlebih dahulu kita lakukan penguncungan atau pengikatan pohon seperti ini agar supaya rantingnya nanti tidak berbenturan di dalam truk, dan juga agar supaya nanti truknya itu bisa muat banyak mengingat ongkos kirimnya yang lumayan. Jadi agar efisien nanti kita bisa isi kurang lebih sekitar 100 pohon bibit durian dongkelan. Kita naikkan ke dalam truk, dan itu sebagian sudah ada yang naik, teman-teman. Iya, teman-teman, yang kita sudah pilih kita tandai seperti ini. Mosangking kali ini kita muatnya hanya mosangking dan juga duri hitam. Ya, sekali lagi hanya mosangking dan juga duri hitam. Sinang kena pas orang sudah gawat mbah. Sinang kena. Oh, sama. Belum dikunjung ya. Bawis. Sing akeh godhong kowe gawe nang kowe. Kae sing akeh godhonge sebelah lor kidul. Terus dikunjung hen. Terus dikunjung. Si anu sing sing copot ben jenengane men kae. Men dadi sing duri hitam polos sing kowe ngatur sing duri hitam polos, sing posange sing ana tengere kowe. Mau di punjuli nggo. Kowe di gorok ya kena hen. Men rajin. Ini teman-teman ya, truknya sudah datang, sudah ada yang dimuat. Ini kita lagi persiapan. Jadi nanti kita isi lagi besok, insya Allah nanti kita mau karantinakan lagi biar stoknya tetap aman. Ini buat orang nganggur. Ini teman-teman, kuatnya bagus banget. Kayak sarana resik. Ini yang warna merah. Ini serang 2018 teman-teman. Ini masih baru. Sinan lurus pira mbah? 40 lorok. Gak serak kepura kaya nih. Tuh ya, seperti itu cara nyusunnya teman-teman. Jadi terpalnya tetap kita pasang biar nggak mopat mabit kena angin gitu. Ini mintanya yang 1,5, cuman kita beberapa juga bawakan yang 2 meter up bahkan ini ya. Nah, ini stoknya yang masih ada di sini teman-teman, super steaming strip semuanya. Yang planter bag juga ready teman-teman, semeter up ini harganya 150 ribuan. Planter bag ini ada kaki tiga dan juga yang kaki tunggal. Paket ya mas? Mbak Iin apa Mbak Iis? Ini lu nganang kayaknya tapi lu apa ya? Kayak udah apa?
Lik. Oke, Mas. CNT apa, Bang? CNT apa, Mas? CNT. CNT. Lik. Ya. Paket. Jangan mau nombokin ya teman-teman ya, nanti suruh nombokin. Kalau udah sama ibu-ibu nanti nggak mau balikin teman-teman, biarin aja. Ada bicak ente. Kita lanjut muat teman-teman. Iya, musafir luru pangan. Teman-teman, kita lanjut permuatan. Nah, ini untuk kapasitas cold diesel seperti ini untuk bibit durian 1,5 sampai 2 meter, ini bisa 125, sebenarnya bisa 150 pohon kalau kita nyusunnya ditumpuk satu lagi. Cuman mengingat ini jaraknya lumayan jauh, jadi kita isi 100 pohon aja hari ini. 100 lebih dikit lah buat bonus, teman-teman. Nah, ini barangkali nanti Pak Bosnya menyaksikan ini bibitnya yang sedang kita muat. Super-super ya. Batangnya untuk ukuran 1,5 meter ini batangnya bagus-bagus. Super. Oke. Mantap. Bukan kurang, ya, aja ngasih kurang. Oke, sing kuwi nggo kratak-kratak naik lah nggo bonus, ya. Men 5 apa pira? Ini sih mandan gue. Mana-mana godongnya. Ya teman-teman ya. Jadi setelah kita ikat ini seperti ini. Nih. Ada ularnya teman-teman tuh. Tuh ular gatel ini kayak gini nih. Iya makan kurang. Gelem iya. Gelem iya gelem ora. Musang kayaknya dilebihi ya Mbah, di sisi Mbah kok menora kurang Mbah. Iya. Ya wis. Timbul mana yang kena duri hitam itu? Men kan bukan kurang. Nih teman-teman, kalau yang ini kalau ongkos kirim ke daerah Bogor sekitar satu truk ini sekitar 2 juta sampai 2.500 an ya untuk satu truk ini. Isinya sekali lagi bisa 150 pohon. Untuk ukuran 1,5 sampai 2 meteran. Nah, itu ya, penampakan truknya dari jauh. Pus 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 pus. Cici cici. Cici cici cici. Oke, teman-teman, sekian dulu video siang hari ini tentang permuatan bibit durian. Sekali lagi yang mau pesan silakan langsung hubungi nomor kami yang ada di kolom deskripsi. Yang mau datang langsung juga boleh. Alamat kami ada di Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Ikuti terus video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani durian Indonesia mantap.